SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta rayakan puncak milad ke-84, sekaligus meresmikan SD Muhammadiyah 1 Ketelan sebagai sekolah unggul. Puncak milad ini dihadiri oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir hadiri milad SD Muhammadiyah 1 Ketelan yang ke-84. Dalam perayaan milad yang ke-84, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta juga diresmikan sebagai salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Solo, di mana peresmian ditandatangani oleh Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir. Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Sri Sayekti berharap dengan milad yang ke-84 siswa-siswa SD Muhammadiyah 1 Ketelan dapat bersaing di era 4.0. Serta di era ini, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta mempunyai perubahan cara belajar, pola pikir, serta cara bertindak, sehingga peserta didik mampu mengembangkan inovasi kreatif di berbagai bidang. Hari ini SD Muhammadiyah 1 melaksanakan kegiatan resepsi milad yang ke-84 sebagai rangkaian terakhir acara milad yang diselenggarakan tahun 2019. Harapannya, di usianya yang ke-84, SD Muhammadiyah 1 bisa mempersiapkan putra-putri memasuki era 4.0 dengan pendidikan agama, dengan mengasah bakat dan minatnya di bidang kebudayaan, sekaligus memberikan model pembelajaran baru sesuai dengan zamannya. Tema yang diangkat pada milad ini apa, Bu? Tema yang kita angkat di milad yang ke-84 ini adalah keunggulan tanpa batas. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.